Jika Kinski dan Yumi Kwandi baru saja mengumumkan perpisahannya, pasangan sesama jenis yang cukup menyedot perhatian ini mengumumkan perpisahannya melalui kanal YouTube-nya. Seperti diketahui, pasangan sesama jenis ini tak lepas dari kontroversi. Jika Kinski dan Yumi Kwandi merupakan salah satu pasangan sesama jenis di Indonesia yang cukup berani mengekspos hubungannya ke publik. Dikutip dari Detik, tanggal 22 bulan 12 tahun 2020, sebelumnya menjalin hubungan dengan Yumi, ternyata Chika sudah beberapa kali menjalin hubungan sesama jenis. Meski terbilang cukup berani, ternyata keduanya sempat berencana menikah di luar negeri. Isyarat keduanya ingin menjalin hubungan yang lebih serius adalah kepemilikan rumah atas nama keduanya. Tak hanya ingin hubungannya diketahui netizen, Yumi pun sempat mengenalkan Chika pada kakaknya. Kini keduanya sudah resmi menyudahi hubungan yang sebelumnya digadang-gadang akan serius. Melalui kanal YouTube-nya, Chika bersumpah perpisahannya bukan karena ia berselingkuh, meski demikian keduanya berpisah secara baik-baik. Meski hubungannya banyak menuai hujatan netizen, keduanya tetap bersama-sama setidaknya selama 2 tahun kebelakang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau pasangan ini putus? Bisa tulis komentar di bawah ya. Dan jangan lupa share video ini dan subscribe.